Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pedro Autocar, channelnya mobil-mobil bekas Wong Solo ya bosku. Kali ini ada titipan jual dari teman saya, mobilnya Toyota Innova Venturer tahun 2020. Nah, ini transmisinya automatic ya, bermesin diesel, warnanya hitam metalik. Oke, seperti apa kondisinya nanti akan saya jelaskan secara detail ya, kondisi eksterior, kondisi interior, kondisi mesin, terus harga, lokasi, nomor HP, semuanya nanti tak sampaikan ada dalam video. Jadi simak terus videonya sampai selesai, jangan dipercepat, jangan di skip-skip ya bosku, biar Anda tidak ketinggalan info mobil bekas yang ada di depan saya ini, dan pastinya tidak ada banyak pertanyaan ya, biar nggak tanya harganya berapa, lokasi mana, karena semuanya nanti sudah tak sampaikan ada dalam video. Oke bosku, nah pastikan bosku yang lihat ini sudah subscribe ya. Nah, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan info-info mobil bekas yang lainnya. Dan pastinya karena subscribe itu gratis bosku ya, biar saya tambah semangat lagi, tambah berkembang lagi ya. Oke, untuk kondisi headlamp ini sangat utuh ya, original ya, tidak ada yang patah, tidak ada yang pecah ya, semuanya masih bening ya, mikanya bening, tidak menguning, tidak ada keretakan, ada goresan-goresan, tidak ada. Terus kondisi fog lamp ini juga sama, ini masih original, lampu sennya juga sangat utuh ya, nih kromnya pun tidak ada yang lecet-lecet, gores-goresan, tidak ada ya. Untuk sensor sonar depan juga masih aktif ya, nih termasuk body kit ini ya. Nah, untuk yang body kit ini ada goresan-goresan kecil ya bosku ya, lecet-lecet dikit ya. Nah, ini nanti bisa, ini terima mulus juga bisa. Ini pemakaian aja ya bosku ini. Nah, terus untuk grill depan, ini grill depannya seperti ini. Ya. Ini masih original, bening. Nih. Emblem Toyota ya. Juga masih ori. Kisi-kisi grill depan ini juga tidak ada yang patah, satu pun tidak ada. Masih utuh semuanya ya. Oke, ini body kit depan ya. Terus gap antara fender dan bumper juga rapat presisi, gap antara kap mesin sama fender juga rapat ya, ini presisi. Oke, terus untuk karet dan wiper ini juga masih bawaan, karetnya utuh, tidak ada yang sobek ya, ini utuh. Terus untuk kaca depan ini juga original Toyota. Ini kaca depan juga utuh, tidak ada yang nitik retak, tidak ada. Terus kaca kecil ini juga masih ori Toyota. Terus cover spion ini masih chrome ya, orinya seperti ini. Lampu sen juga masih utuh, tidak ada yang pecah, retak, tidak ada. Nah, terus untuk talang air, ini talang airnya ada dua, depan dan belakang ya. Oke, terus kita ke ban sebelah kiri. Nah, untuk bannya ini pakai Turanza ya, Turanza. Terus untuk velg ini masih orinya, bawaannya tidak ada yang patah, pecah, retak, tidak ada ya, cuma goresan-goresan dikit aja di pinggir-pinggirnya ini, nanti dicat hitam udah hilang. Nah, terus untuk inner fender ada dua inner fendernya. Oke, body kit samping juga masih bawaan. Nah, terus untuk karet pelipet kaca juga masih original bawaan ya. Ini kaca juga masih ori Toyota, dari depan samping ya, masih ori bawaannya semua, ori Toyota ini ya. Oke, handle-handle pintu ini chrome bawaan ya. Ini, nah, terus untuk ban sebelah kiri belakang, ban kiri belakang kondisinya juga masih sangat tebal sekali ya. Terus untuk velg juga masih orinya, ori Venturer ya, inner fender ada satu yang belakang. Terus untuk gap antara fender dan bumper ini juga rapet presisi ya. Terus untuk body kit belakang juga masih ori bawaannya. Sensor parkir di sini Venturer ada 4 titik ya, 1, 2, 3, 4, dan sudah dilengkapi sama kamera mundur. Terus emblem-emblem ya, emblem Innova, emblem Toyota, Venturer, semuanya komplit. Garnish-garnish chrome juga masih bagus, masih utuh. Terus untuk lampu stop lamp ini yang belakang kiri juga masih utuh ya.
masih original bawaannya, tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak, semuanya masih bagus, bening, tidak menguning ya. Nah, terus untuk yang kanan juga sama, ini masih ori bawaannya, oke. Kondisinya seperti ini, masih bagus, utuh ya. Nah, spoiler ada satu bawaannya, oke. Terus untuk kaca yang back door juga ori Toyota, oke. Terus kita ke belakang nih, untuk gap antara fender dan bumper sebelah kanan belakang juga rapat presisi ya. Dan untuk ban sebelah kanan belakang juga masih lumayan tebel, kondisi velg juga masih original ya, ini cuma goresan-goresan dikit pinggir-pinggir aja ya. Terus untuk talang air ada dua, yang kanan sama yang sebelah kiri tadi sama, depan dan belakang. Karet-karet pelipat kaca juga masih bawaannya original. Nah, kaca-kaca yang sebelah kanan juga sama, dari depan sampai belakang ori Toyota semua. Saya pastikan sama untuk kacanya ya, masih ori bawaannya. Terus untuk ini kaca kecilnya, oke. Cover spion yang sebelah kanan juga ori Toyota. Ini lampu senya juga masih utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk ban sebelah kanan depan juga masih lumayan tebel ya, masih lumayan tebel. Terus kondisi velg juga masih bawaannya, nih bawaan Venturer ya. Nih, tidak ada yang pecah, retak tidak ada, cuma goresan-goresan dikit. Terus untuk inner fender ada dua, yang depan ya ada dua. Nah, terus untuk gap antara fender dan bumper sebelah kanan depan juga rapet presisi ya. Gap antara kak mesin sama fender juga rapet presisi ini. Oke. Terus untuk headlamp sebelah kanan depan, headlamp sebelah kanan depan ini juga masih bawaannya ya, tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak. Mikanya juga bening ya, tidak menguning. Oke. Untuk fog lamp, lampu sen juga sama, masih utuh bawaannya ya. Oke. Kita lihat dari sisi sebelah kanan ya, bumper depannya ini juga masih bagus ya, mulus ya. Nah, terus kita ke interior. Untuk interior joknya masih ori bawaan ya, ini jok ori Venturer kulit ya. Nah, engsel-engsel pintu kita lihat, engsel pintunya tidak ada bekas bongkaran kunci. Oke. Okay. Nah, terus untuk karpet ada satu bawaan ya, bawaan Innova. Karet-karet. Karet-karetnya juga masih utuh ya. Karetnya masih utuh. Oke. Okay. Ini tempat minum. Nah, engine start stop Venturer. Oke, okay. Terus untuk sensor parkir sama sensor depan, ini switch-nya di sini. Terus untuk panel-panel power window, spion retract sama electric mirror ada di kanan ya, ada di door trim ya. Nah, ini penyakitnya Innova, ada di door trim ini ya. Kalau kena keringet gitu ya wis kusem. Nah, harus di apa namanya? Kasih cover itu ya, biar awet. Nah, senengan sih. Terus untuk karet-karet di pintu, mohon maaf ya, backlight bosku. Untuk karet-karet pintunya juga masih utuh yang luar ya. Nih. Terus untuk sealer-sealer juga masih utuh. Nih, sealer-sealernya. Oke. Nat-nat juga masih utuh bawaan. Oke. Terus kita ke belakang dulu ya. Ke penumpang. Penumpang jok captain seat ya, sendiri-sendiri satu-satu. Kas Innova Venturer. Terus untuk tempat minum ya, ini ada dua TV plafon ya, pastinya ada yang 2020 juga masih fungsi. Terus blue illumination lightnya ini juga masih nyala, bagus, elegan ya. Terus untuk plafon tidak ada yang berserabut parah ya, semuanya rapi bersih ya, ini terawat. Oke.
Nah, terus untuk karpet dasar ada satu juga. Oke. Untuk door trim yang kanan belakang juga sama ya. Ini utuh, tidak ada yang pecah, retak tidak ada, semuanya sama. Terus karet-karet pintu, nih karet-karet pintunya. Oke. Mohon maaf kalau backlight ya. Panasnya wow. Ini siler-siler. Tak pastikan utuh ya. Terus kita ke back door. Nih, kamera mundurnya. Oke. Nah, ini back door-nya. Seperti ini. Ini toolkit ya. Oke, terus dongkrak kunci roda ada. Oke, nah. Terus kita lihat engsel-engsel backdoor-nya ya, bosku ya. Nih. Juga masih bawaan, tidak ada bekas bongkaran kuncinya. Dua-dua ya. Dua-duanya ini tidak ada bekas bongkaran kunci, siler-siler backdoor yang dalam juga masih utuh. Nat-nat semuanya masih original. Nih. Nah, bagi yang bosku yang lihat video ini mungkin dirasa kurang jelas atau kurang yakin, bisa langsung cek unit ya. Untuk lokasinya ada di Solo, Jawa Tengah ya. Nah, itu nanti kalau mau cek unit bisa WA saya, langsung tak kasih Sherlock. Nah, mungkin kalau yang pas backlight gitu ya, kurang jelas gitu ya, langsung kalau yang deket bisa langsung cek unit. Yang pasti siler-silernya, pintu backdoor semuanya utuh, nat-nat juga tidak ada bekas kentengan. Ini. Oke. Nah, terus tak kasih lihat bawahnya. Nih. Bawahnya seperti ini. Ban serepnya digandul di bawah ya, digantung. Oke, juga masih tebel. Masih lumayan tebel ya. Ini untuk kolong-kolongnya. Ini. Tidak ada yang keropos, tidak ada yang berkarat ya, tidak ada bekas banjir ya. Oke. Terus kita coba nyalain sambil jalan. Aduh, panasnya ini dua ben adem ya. Yuk kita jalan. Nah, untuk kaki-kaki semuanya aman ya bosku ya, normal, tidak ada yang bunyi, tidak istilahnya tidak gembludak ya, masih senyap untuk kaki-kakinya ya. Untuk tarikannya juga masih enteng, tarikan khas Innova Venturer diesel nih ya. Ini jalannya kan nggak halus banget, jadi kalau untuk tes kaki-kaki masih bisa ya. Oke. Oh, kita tes kamera mundurnya juga masih jernih ya, kamera mundurnya. Oke. Terus untuk kondisi setir ini juga masih bawaan, masih bagus. Nah, instrumen cluster tidak ada lampu indikator yang nyala berbahaya terkecuali parking brake ya. Terus kilometernya ini jalan di 53.293. Ini servisnya rekod Toyota Nas Moco. Terus audio kontrol setir juga masih fungsi. Airbagnya untuk yang Venturer ini ada 8 ya. Airbagnya ada 8. 1. Terus yang bawah nih 2, penumpang 3, terus tuh 4, 5, terus di jok kanan kiri ya 5, yang sebelah kiri juga ada 6, terus yang itu di race plank belakang
kanan kiri ada dua juga ya, 8. Oke. Terus untuk console box, console boxnya masih bawaan nih. Nih, masih utuh, kencang, rapet ya. Terus laci-laci tengah buat minum atau asbak juga bisa, tambahin, tinggal tambahin tabung. Tuas transmisi juga masih original ya. Covernya juga masih utuh, tidak ada yang sobek, tidak ada yang pecah. Laci-laci ya. Tombol eco mode, power mode juga masih aktif gitu. Nih, power mode. Nih eco mode ya. Oke. Terus untuk AC digital, AC-nya ini 2 karena panasnya ini 37 derajat ya. Sangat panas sekali biar adem. Audio head unit juga masih ori Toyota ya, masih bawaan, tidak pernah diganti-ganti. Terus lampu hazard ya, switch lampu hazard nih. Ya, jam digital juga masih fungsi. Terus laci-laci ya. Nih, laci-lacinya. Kelengkapannya full set ya, Bosku ya. Buku manual. Buku manual, buku servis komplit ya. Ini ada di sini. Nah, ini laci-lacinya ya. Nih, laci-lacinya. Terus ini surat jalan mutasi ya, Bosku ya. Jadi ini platnya dulu plat B Jakarta, Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan terus dimutasi ke AD Solo Jawa Tengah ya. Ini buktinya. Ini paling kurang seminggu lagi sudah jadi ya. Seminggu lagi juga sudah jadi. Terus untuk PKB-nya nah ini. Kalau PKB-nya kurang lebih sekitar berapa ya? 8 jutaan ya. PKB pokoknya 8 juta ya. Nah, kurang lebih satu minggu lagi jadi plat AD Solo Jawa Tengah. Oke. Terus kita coba power window-nya. Power window. Oke. Yang belakang. Oke. Yang kiri. Oke. Yang belakang lancar ya. Nah, untuk spion retract-nya kita coba. Oke. Dan ini kondisinya, posisinya ini masih buka ya. Jadi kalau nanti udah di waktu kita keluar mobil dikunci otomatis pakai remote, udah auto folding ya, nutup sendiri. Oke. Sensor parkir. Oke, sensor parkirnya sama sensor sonarnya. Nah, terus kita ke ruang mesin. Kita ke ruang mesin, Bos. Bawa kuncinya. Untuk ruang mesin seperti ini, kondisinya bersih, terawat ya. Tidak ada oli yang bocor ataupun rembes. Mesinnya juga masih segel. Oke, kita lihat pilar-pilar sebelah kanan mobil ya. Mohon maaf kalau backlight. Pilar-pilar mobil juga masih utuh ya. Tidak ada bekas kentengan. Lampunya di sini juga masih utuh ya, tidak ada siler-siler. Oke. Terus untuk avon, avonnya juga masih lempeng, tidak ada bekas insiden, tidak ada bekas repairan ya, tidak ada bekas kentengan ya, masih utuh. Terus pilar-pilar sebelah kanan, sebelah kiri, sorry, pilar sebelah kiri mobil juga masih utuh, masih lempeng ya. Terus untuk karet ini sambungan yang depan tadi ya, tak sampaikan di depan tadi, ini sambungannya sampai ke mesin ya. Nih, masih utuh, tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak, patah, sobek, tidak ada. Terus untuk engsel-engsel pintu, engsel-engsel kap mesin nih, sorry, masih terbawa, tidak ada bekas bongkaran kunci. Siler-siler juga masih utuh ya, mohon maaf kalau backlight. Siler-silernya sama nat-nat di sini, tidak ada yang bekas kentengan ya, semuanya masih original siler-silernya. Oke. Terus
Lokasinya ada di Solo, Jawa Tengah. Bagi yang berminat bisa hubungin di nomor WA saya 085 7020 4000. Dan ini harganya dibuka di angka 440 juta nego setelah cek unit ya. Nih. Jadi silakan datang, silakan cek unit sepuasnya. Kalau perlu ajak montir terdekatnya atau bengkel kepercayaannya atau di general check up di Toyota Nas Moko ya. Bisa banget, oke. Bagi yang mau tukar tambah mobil lainnya juga bisa. Terus pembayaran bisa via cash dan kredit ya. Kredit menyesuaikan domisili nasabah atau debitur pengajuan ya. Jadi domisilinya mana nanti bisa dihitungkan simulasi kreditnya. Oke. Cukup sekian video Innova Venturer Diesel tahun 2020 transmisi automatic. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video mobil selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya tambah semangat lagi, tambah berkembang lagi untuk memberikan info-info mobil bekas yang lainnya. Salam sehat untuk kita semua, sehat tanpa obat, seger tanpa dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.